Seperti inilah suasana wisatawan di Pantai Barat Pangandaran pada Minggu 11 September 2021. Ledakan pengunjung tak terhindarkan, meski pemerintah setempat mengeluarkan aturan pembatasan pengunjung sebesar 25%. Selain melebihi batas maksimal 25%, banyak juga warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan serta berkerumun tidak menggunakan masker. Alasan warga mendatangi Pantai Pangandaran adalah karena merasa rindu, ingin mengajak keluarganya berwisata setelah sebelumnya semua objek wisata ditutup. Tapi dah, gimana? Jadi memang memaksakan ya? Iya. Yang datang ke sini sama siapa aja? Keluarga, dua mobil. Dua mobil. Iya. Tercatat wisatawan yang masuk ke Pantai Barat Pangandaran mencapai 17.000 orang di akhir pekan. Tingginya kunjungan wisatawan ke Pangandaran membuat kekhawatiran Pemkab Pangandaran. Sebelumnya, destinasi wisata Pangandaran pernah ditutup lantaran para pengunjung melanggar protokol kesehatan. Sedang kita tarik format yang masih belum ketemu adalah di presentasi itu. Kemarin kita atur misalkan, jadi misalkan kan 12.000 tuh, kalau 25%. 25% 12.000. Nah, berapa yang keluar, berapa yang. Nah, kita sedang cari format itu. Ya, apakah nanti kita kan juga satu yang kedua kita sedang minta ini, minta membuat aplikasi Peduli Lindung ya, Kemenkes. Mungkin beberapa hari akan selesai sehingga nanti mungkin itu juga dipakai. Peduli Lindung itu seperti apa nanti konsepnya, screening-nya? Seperti apa? Biasa yang ada di tempat mall dan sebagainya. Oke. Pemerintah Kabupaten Pangandaran akan mengevaluasi kondisi tersebut dan berjanji akan memperketat lagi penjagaan agar penerapan protokol kesehatan dapat maksimal diimplementasikan. Dede Ibin, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat.